Motor ini akinya soak ya pemirsa. Kita coba. Kita starter. Tidak kuat ya. Padahal kalau untuk klakson dia masih bunyi ya. Dan untuk sein pun dia masih nyala. Tapi kalau untuk starter dia tidak kuat. Tidak kuat ya. Oke. Dan sekarang saya akan mencoba untuk memperbaikinya ya. Kita buka dulu ya akinya. Nah ini dia pemirsa akinya ya, ini aki kering dan sekarang tinggal kita perbaiki. Ini dia aki keringnya yang sudah saya copot tadi ya, tinggal kita buka. Ini masih ada segelnya, ini masih orisinil ya, kita lepaskan saja. Selanjutnya tinggal kita buka ya penutup ini dengan obeng yang isi. Oh ya pemirsa, alat-alat yang kita perlukan adalah satu ya air zur yang merah, yang kedua ini adalah mainan, sedotan suntikan mainan untuk nanti kita ngambil air zurnya ini ya, untuk memasukkannya ke dalam aki. Oke, kita lanjut, tinggal kita buka ya tutup penutupnya ini. Ini lemnya masih kuat. Nah ini sudah terlepas penutupnya. Setelah terbuka seperti ini ya, tinggal kita tambahkan saja ini aki zur, air zurnya. Kita tambahkan air zurnya dengan menggunakan sedotan ini ya, supaya tidak tumpah. Satu lubang kita kasih separohnya saja. Kita isikan seperti ini. Satu persatu ya. Ini kan ada 6 lubang.
sudah terisi semua ya. Kita bersihkan atasnya. Dengan menggunakan lem Alteco, kita kasih lem dulu ya bagian dalamnya. Seperti ini sudah rapat ya. Sambil menunggu lemnya kering, kita tunggu beberapa saat ya sebelum digunakan. Oke pemirsa, tinggal kita coba ya, langsung ke motornya. Kita pasang kembali ya akinya. Mau kita coba. Percobaan. Alhamdulillah, jadi pemirsa ya, kita tes sekali lagi. Jadi intinya tinggal ditambahkan air jur saja ya, dan tidak perlu dicas, dia akan mengisi sendiri. Nah oke, itu pemirsa cara sederhana memperbaiki aki kering yang sudah soak ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.